Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah hari ini masih bernafas, menikmati keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Pagi ini agak sejuk lah, hujan lah. Daripada malam tadi hujan sampai pagi ni nak pergi cari sarapan, nak naik motor tak boleh, kan demam pula. Jadi walaupun nak pergi kedai depan tadi, kena naik kereta juga, nak cari kuih lah sikit. Hari ni terasa macam tak begitu segar sebab malam tadi tak tidur lena. Setiap 2 jam bangun, ada tak boleh tidur sebab sakitnya tu masih belum baik ni. Belum baik sepenuhnya, jadi apa-apa yang diperlukan rasa tolonglah. Namun dah selamatlah sampai pagi dapat menguruskan apa yang perlu. Kepada subscriber dan viewer, terima kasih masih bersama Pak Uda. Masih menemani Pak Uda, buatkan Pak Uda rasa semangat menjalani hidup harian. Seronok ada kawan, walaupun kawan di alam maya, tapi memadai untuk memberikan rasa tenang dan tidak rasa tension. Kereta banyak lah. Oh, jam jalan. Jalan jam. Jalan jam. Kereta banyak semua. Hari ni kereta banyak. Tak biasa berlaku di kawasan kampung sebegini eh. Kereta yang sekarang baru 7.44. Kalau tak ada buat apa lah sebab hujan. Bila hujan semua orang bawa kereta. Kalau tak hujan, yang dekat-dekat ni naik motor, termasuk dah buat order. Kalau pergi kedai depan tu naik motor je lah. Ini sebabkan hujan, terpaksalah naik kereta. Walaupun kita tahu depan ni memang sesak, padahal nak cari kuih je, makanan bihun ke nasi lemak ke, itu je kan. Nak masak kita sangat tak sempat. Tangan pun dah belakangan pun dah jadi sakit balik ya. Sebelah sini tu dah pisau dah baik lah. Tak sakit balik sebab gunakan tangan dua ni angkat kursi roda untuk adjust keluar masuk kan. Itu sebab lah itu pun dia buat konten berkenaan dengan bilik air mesra OKU. Penting ya. Penting. Mak dia memang tak mampu nak buat, tapi dah beritahu mak dia minta dia buat. Sebab lain kali kalau kita dah tua kan, memang dah tua pun sakit. Kalau sakit, jadi senanglah pengurusan untuk penggunaan OKU ke bilik air.
Jadi kalau tanpa pembantu pun kita boleh buat, sebab dia sesuai masuk OKU. Jadi kursi roda tu boleh masuk bilik air, boleh guna mandi, guna untuk buang air. Jadi tak perlu kita nak tunggu pembantu. Pembantu pun kita susah juga, anak-anak kita kadang-kadang dia kerja, kita je tinggal, tak boleh buat apa. Kita terpaksa guna cara sendirilah. Bilik air tu penting sebab kita kadang nak masuk bilik air, macam urusannya takkan nak tunggu orang. Tapi kalau dah keadaan macam sekarang ni, rumah order ni, dia bilik air tu mesra separuh OKU, bukan mesra sepenuhnya. Jadi tak ada buat apa, terpaksa ada pembantu baru kita boleh masuk keluar. Baru boleh guna bilik air, dia dah tak boleh. Pada kena modified sikit lah. Antaranya yang pertama tu rem masuk bilik air tu, macam tu boleh tunjuk tu bilik air OKU tu, mesti dia rem tu ada apa nak kata ya, dia condong lah, condong daripada luar ke dalam tu condong, jadi kursi roda boleh masuk terus slide tu, jadi boleh masuk. Kalau sekarang ni dia bertingkat, pada punya tu 2 inci lebih, 2 inci lebih pun tak boleh, kita tak mampu untuk tolak kursi roda. Mesti nak terus macam tu. Ya, kena buat. Itu kalau dia tanya kan, dia getah, tapi getah tu kuat. Harga dia RM300. RM300 rem tu. Jadi kursi roda boleh masuk terus lah. Itu pun nak kawasan yang besar. Bilik air kita mana ada besar 4x8 biasa kan, kadang kurang daripada tu. Memang susah. Kalau boleh modify, gunakan padahal tengok juga klinik anda di Balakong, dia guna tile tu di simen, awak dia letak dekat tepi tu, tepi bilik air tu. Jadi boleh guna lah. Kalau nak buat tu, simen tu boleh macam di klinik tu, dia permanent lah. Lekat itu kita tak payah permanent lah, sebab ketika tak nak guna kita boleh alih rem tu. Jadi masa simen tu kita letak lapik lah bawah dia supaya dia tak lekat. Boleh, insyaAllah boleh buat. Itulah pentingnya untuk melalui hidup-hidup harian kita ya. Kita kena rancang sebenarnya, rancang ke masa tu. Jadi banyak konten-konten yang perlu buat tu ada kaitan. Sebab tu lah harta tu jangan dipindah-pindah terus. Yang pertama, biarlah di dalam milik kita ya. Macam ada rumah ke tanah ke, tak kisahlah. Jadi milik kita, jangan kita serahkan kepada anak-anak ya. Jadi ada kaitan dulu yang kau dah kata, tiga orang yang boleh percaya. Yang pertama tu ibu, memang 100% lah boleh percaya. Yang kedua tu ayah kita. Yang ketiga isteri. Itu saja tiga yang kita boleh letak kepercayaan. Janganlah kita letak pada kawan-kawan ke, sepupu ke, anak ke, adik-beradik ke, tak payahlah. Memang pada awalnya bagus harta ni, memang setan selalu kacau. Pada awalnya memang bagus, tapi lama-lama dia akan berubah. Apapun berubah, fikiran berubah, terpengaruh dan macam-macam lagi. Jadi akan timbul rasa tak baik, rasa ganggu dan sebagainya. Jadi berhati-hatilah pada yang mampu
mengingatkan ya. Tapi terpulang pada tuan-tuan untuk membuat keputusan lah. Yang mana baik, kalau boleh biarlah semua baik. Itu yang kita nak. Kereta banyak nak keluar sempang pun susah. Kiri kanan kereta, dia memang cemas kalau macam ni. Susah nak keluar. Kereta dia lagi tak putus kereta. Besar mana pun rasa macam kecil sangat. Kecil sangat. Susah kita nak nak kendalikan kereta tu. Ni kedai ni. Kerabu. Kak Su nasi kerabu. Cuba kita cari sini. Dah sampai, kita parking. Parking elok-elok. Kita belilah kanan apa yang patut lah. Padu pada kemerahan aja lah. Tidak buat dia memang habis berlanggar. Dah sampai. Tak ada lagi dah. Okey, jom kita pergi kedai. Hujan. Hujan susah sikit lah keluar masuk. Alhamdulillah dah dapat kuih. Ihun kuih. Orang-orang ramai. Okay.
tadi tidur tak lena. Pagi pun rasa bergelombang bumi. Tak apa, sabar. Hari ni hari order, besok lusa mungkin buat order yang sakit. Orang lain pula yang jaga kan. Yang pentingnya ya Allah, berikanlah kesabaran dan kekuatan kepada aku untuk menghadapi apa yang akan aku hadapi sekarang dan yang sedang aku hadapi. Allah, balik rumah. Hari ini sebenarnya ada kawan mak Oda nak melawat dia. Jadi orang datang ni sebenarnya membawa rahmat, membawa rahmat dan keberkatan kepada kita. Elok orang datang mengunjungi kita, bagus. Masa orang nak pergi kerja kan, memang jalan jam, kereta banyak berbaris. Jadi itulah seperti yang Pak Dia kata-kata terdahulu kan, bersedialah untuk kita masa tua kan? Jadi persiapan tu melengkapi semualah, keperluan harian kita, wang ringgit, semuanya perlu dirancang. Semoga benda-benda ni ada di sekitar kita, di keliling kita, di samping mendidik anak yang soleh tu dalam keliling, supaya anak kita jadi anak yang soleh, yang baik, yang mentaati perintah ibu bapa, taat perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah. Itu yang penting, cara hidup Rasulullah. Jadi cara hidup Rasulullah adalah satu cara hidup yang ideal keselamatan kita dunia dan akhirat. Yang pada faham ya, baru ni pada dengar, siap gerak laku Rasulullah tu diatur oleh Allah. Contoh yang selalu katalah dia beristeri banyak ya, Rasulullah banyak isteri. Memang dia banyak isteri, tapi setiap pernikahannya dengan isteri-isterinya itu diperintah oleh Allah. Dia kena faham kan? Itu kena dengar lagi ceramah ustaz yang Oktabar. Bodohnya menyampaikan apa yang bodoh dengar.
memang ada lah. Jadi kita sebab tu Rasulullah tu jadi contoh idola kita. Tak sikit banyak, banyak sedikit kita mesti ikut. Sebenarnya biar banyak lah. Barang siapa yang boleh menghidupkan sunnah Rasulullah di akhir zaman sekarang ni, zaman yang penuh dengan dugaan dan cabaran, ganjaran, tak tahu ganjarannya, ganjarannya ialah 100 sahid. 100 sahid tu bayangkan, kita sahid sekali dia mati, tak ada dah kan. 100 sahid, maksud ganjarannya terlalu tinggi. Orang sahid pun, yang mati sahid tu, dia minta ke Allah nak balik, nak kembali semula ke dunia ni untuk apa? Dia nak sahid sekali lagi. Begitulah tingginya nilai sahid tu. Tinggi nilai dia ya. Jadi bukan senang nak dapat sahid. Jadi mana yang kita boleh, yang kita tahu tu, kita cuba usahakan lah untuk melaksanakan. Bila dah sampai rumah, nak sambung kerja hari ni, apa-apa yang patut lah. Kerja bukan berat sangat, tapi bodoh tak biasa kerja rumah. Bodoh ni kan dulu bodoh kata, bodoh hidup ni terlalu manja, semua nak orang buat. Itu yang habis semua, semua tak jadi. Apa buat pun tak jadi, mengharapkan orang. Last, tukang-tukang macam ni, tak apalah, sabar je lah. Poda dah 66 kan, tak tahu bila poda akan kembali bertemu Allah. Poda tak tahu. Bersedia lah, sama-sama lah kita bersedia. Abang kakak, adik, makcik, pakcik, cucu-cucu Pak Uda yang dah besar semua. Ya, sama-sama lah kita ingat mengingati sementara hidup ni sebelum mati kan. Jadi kita sama-sama lah, semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Betul eh? Bukan suul khatimah, husnul khatimah, yang baik lah. Mati, yang mati dalam keadaan baik. Semoga kita semua mendapat ganjaran surga. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga yang tertinggi, iaitu surga Firdaus, tanpa hisab dan tanpa melalui seksa neraka. Dan itu yang kita minta. Itu satu ganjaran yang terlalu tinggi dan sangat terbaik yang orang idam-idamkan. Hanya usaha kita perlu kita kemaskan. Amin ya Rabbal Alamin.